Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu wali siswa ilmu ma'rif NU 23 bahwa untuk kelancaran persiapan simulasi tatap muka terbatas, saya mengirim link yang harus diisi oleh Bapak Ibu semuanya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama tinggal klik saja linknya di sini, klik nanti akan muncul di dashboard Bapak Ibu semuanya sebagai berikut, dan disiapkan nomor nik putra putri Bapak Ibu semuanya. Nanti kita isi niknya. Sebentar, ini lagi loading. Nah, ini adalah caranya seperti ini. Ya, ini ada yang kalau ada tanda merahnya berarti wajib. Nah, di sini diisi identitas peserta pendidik. Kita klik isi dengan nik. Nah, kalau isi dengan nik, tinggal diisi niknya. Nah, niknya berapa? Niknya berapa? Ini contoh saya sudah siapkan. Nah, kalau sudah niknya sudah diisi, tinggal kita mulai. Setelah mulai, kita tunggu mengambil data. Nah, sudah. Kalau lagi mengambil data, berarti proses sedang berjalan. Nah, di sini sudah ada identitas peserta didik, secara otomatis akan muncul. Ini contoh yang nik saya masukkan adalah nama Labibah Safinatun Najah, kelas dan lain sebagainya. Nah, ini kelas 6 ya. 01 itu maksudnya rombel 1. Nah, di sini ada cara-caranya kesiapan PTM. Nah, untuk kesiapan PTM di sini ada beberapa yang harus diisi, diklik saja. Kalau sudah membacanya itu diklik iya atau diklik tidak. Nah, itu disesuaikan dengan keadaan siswanya. Ini klik iya atau klik tidak. Nah, tinggal klik-klik saja ini. Semuanya ada beberapa pertanyaan dan klik semuanya. Kalau sudah semuanya itu juga ini diklik ya. Lalu dikirim. Dan nanti setelah dikirim itu yang menentukan siswa itu boleh belajar tatap muka apa tidaknya itu dari tim kabupaten, bukan dari tim sekolah. Ini langsung kita kirim dari tim kabupaten yang memverifikasi adanya anak tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak. Mohon Bapak Ibu semuanya segera untuk mengisi untuk kesiapan simulasi ini. Demikian, kalau kurang jelas untuk datang ke sekolahan untuk bertanya kepada operator. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.